Assalamualaikum dan selamat kembali. Okey, untuk menu yang seterusnya iaitu menu kita akan buat bruschetta bersama dengan open face sandwich. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step. Bahan-bahan untuk menyediakan kita punya open sandwich. Okey. First, daging ayam. Okey, ataupun daging isi ayam yang telah kita saute dan marinate sikit. Okey. Kemudian mozzarella cheese yang kita dah grated. Okey. Spring onion Holland. Okay, slice of tomato dan cube capsicum, red capsicum. Dan satu lagi iaitu kita punya black olive. Okay, the main item kita adalah loaf bread. Okay, di mana loaf bread ni fresh from the oven lah. Okay. Okay, first kita akan potong dulu MP dia. Okay, ikut pada saiz yang kita nak, jangan terlalu tebal, lebih kurang dalam setengah inci. Okey, jalan dia. Okey, okay, biasanya based on roti yang kita hasilkan dan kita buat ni iaitu baguette ataupun French loaf punya resipi lah. Maksud dia permukaan di luar dia still crunchy dan dalam dia soft. Okay, okay. Untuk first kita akan sapukan mayo. Okay, jangan terlalu banyak, macam ni je. Okay, tujuan mayo ni adalah star flavor untuk kita punya open sandwich dan agent untuk melekatkan kita punya salad sebenarnya. Tanpa letak ini mayonis ataupun sos, dia akan mudah jatuh ataupun tak melekat lah. Okay, sebab permukaan roti ni kering. Okay, dia ada dua teknik. Sama ada kita buat macam steak pizza pada dia, di mana kita akan menggunakan mozzarella cheese, kita letak dan kita akan toast dulu bagi dia burn, bagi dia melted sikit. Kemudian baru kita susunkan kita punya vegetables dan kita punya meat. Ataupun boleh direct terus kita letakkan kita punya salad, lepas tu kita letakkan kita punya vegetables. And lastly kita akan letakkan kita punya isi ayam ni. Okay, saya buat dua jenis lah. Okay, satu tanpa kita toshkan kita punya cheese. Okay, yang ni satu kita biarkan dia cheese macam ni, dan satu lagi saya akan tosh, dan satu lagi kita akan buat direct dengan salad. Alright, first kita letak salad. Kemudian kita letakkan kita punya slice of tomato, ring onion Holland, dan red capsicum, black olive, dan atas sekali kita akan letakkan kita punya meat lah. Okay, dan akhir sekali kita cover balik dengan kita punya slice grated cheese, mozzarella dan seasoning sikit. Okay, seasoning saya pakai garlic powder bersama dengan onion powder. Okay, nanti kita akan torch. Alright, untuk step seterusnya
sama juga. Okey, step dia kita akan letakkan salad, kemudian kita akan letakkan kita punya slice of tomato, golden onion, onion rings, okey, kemudian black olive bersama dengan kita punya chicken. Menu yang seterusnya kita akan buat bruschetta, di mana bruschetta kita akan menggunakan homemade French loaf, okey. Mesti kena crunchy outside dan soft inside. Okey. Dan saya dah potong macam ni. Okey, first layer saya spreadkan dengan mayonis, kemudian letak sedikit tomato paste. Okey, nak bagi dia rasa flavor dan colour. Kemudian saya akan letakkan sedikit cheese dulu. Mozzarella, okey. Untuk saya burnkan, saya bagi melted lah. Menggunakan torch. Okay, macam ni. Kemudian saya akan letakkan ayam, si ayam. Red pepper ataupun red capsicum. Kalau ada green capsicum, okay, yellow capsicum lebih cantik lah untuk mainkan colour. Okay. Saya akan potongkan onion hulen. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Okay, ini adalah hasilnya untuk produk yang terakhir, iaitu krok madam. Okay, di mana